Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita sehat selalu. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya akan berbagi pengalaman tentang cara mengatasi WC mampet apa kamar mandi mampet. Paralonnya nyampe di luar sana. Ini kontrakan cuman udah di kontrak tahunan sama koperasi. Dikarenakan banyak orang, ada yang rajin, ada yang enggak, buang tisu, putung rokok sembarangan, akhirnya kamar mandinya mampet. Ayo, Pep. Nah, ini manajernya, manajer Komida. Untuk pengalaman ini, Pep, tegur anak-anak jangan nyampe jorok, putung rokok, tisu, buang sembarangan. Nah, kamar mandinya mampet tuh. Saya akan mengatasinya dengan mesin celupin ini. Nah, udah rendam pakai selang, masukin, tekan. Nah, ayo nyalain, baik. Nah, tekan 1, 2, 3, ayo tekan. Terus, inilah manfaatnya kalau kita punya mesin celup. Ini yang ketiga kalinya. Alhamdulillah, hasilnya mantap. Udah matikan, udah ngalir. Udah nggak mampet lagi. Coba intinya keluarin mesin celupnya, airnya dituang, buang, deras nggak keluarnya, coba. Langsung airnya surut. Surut, alhamdulillah. Buka mesin celupnya, coba liatin mesin celupnya. Mesin celup ini banyak di toko online, harga bervariasi. Manfaat untuk mengatasi WC mampet, kamar mandi mampet, gak usah panggil buat WC, diatasi sendiri juga bisa. Semoga video ini bermanfaat untuk saudara-saudara dimanapun berada. Kalau WC mampet, kamar mandi mampet, tinggal ditembak sama mesin celup. Jenderal saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.